Kali ini aku lagi mau cobain mie goreng ghost pepper. Jadi ini yang varian mie goreng Indonesia dan aku udah tambahin semua bumbunya ke dalamnya. Terus di sini juga ada nasi kepal buatan aku. Dan kali ini lebih spesial mukbangnya karena aku mau unboxing ini. Walaupun ini baru mulai, baru dapat. Ini requestnya udah 1 bulan yang lalu ya. Requestnya udah 1 bulan yang lalu dan baru dapat semingguan, tapi belum aku buka sama sekali. Jadi mau aku buka hari ini juga. Tapi kita makan dulu ya. Nah, ini aku belum pernah makan. Penasaran seberapa pedasnya. Agak ngeri-ngeri. Aromanya agak pedas sih. Mari makan. Gila, pedasnya. Pedasnya nusuk.
Nasi kepal, dalamnya isi tuna, tuna mayo. Gila, enak banget. Serius, ini tuh pedas banget. Kalau masuk mulut itu langsung pedasnya satu mulut. Cuma agak cepet lewat sih pedasnya. Pedesnya minta ampun. Ini gak boleh minum air. Kalau minum air gak bakal bisa makan lagi. Air matanya langsung keluar. Gila, ini tuh pedasnya sampai bikin aku nangis. Kalian bikin netral tuh nasi kepalnya. Serius, ini buat aku ini udah pedes banget karena secara aku memang nggak pandai makan pedes. Bukan nggak pandai, tapi nggak kuat. Lebih pedas dari samyang, gila, berkali-kali lipat. Serius, pedasnya tuh nyiksa banget. Loh. Sampai nangis. Tunanya guys, serius ini pedas banget tuh. Thank you.
Gila pedas ya, tuh. Nyiksa banget air matanya sampai netes-netes. Yang ini last swap. Gila, pedasnya tuh nyiksa banget. Aku jadi agak takut makannya. Walaupun cuma satu bungkus. Enak banget. Oke. Habis. Serius ini pedas ya. Asli. Dia pedes-pedes banget, tapi bentar aja lewat. Nah, sekarang kita mau buka ini. Jadi ini bukanya dari mana? Bukanya dari sini. Jadi ini belum aku verifikasi. Katanya sekarang ada batas waktunya. Setelah monitest, dalam 6 bulan harus diverifikasi. Intip dulu dong. Oh, kayak gini. Oke lah. Oke, jadi ini permintaan PIN aku yang pertama. Nyampenya sekitar dari pertama kali aku minta itu sekitar nggak sampai 2 bulan. 1 bulan lebih. Aku nyari ke kantor pos. Oke. Finally. PIN-nya di dalam sini. Anyway, thank you banget buat dukungannya. Aku gak nyangka ini bisa dimonetize di tahun ini. Bulan Mei kemarin udah dimonetize dan PIN-nya udah dapat sekarang juga. Untuk videonya memang belum konsisten aku bikinnya dan masih kurang jelas arah videonya. Tapi makasih banyak untuk semua dukungannya. Jangan lupa dukung aku terus. Like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Bye-bye.